Lembaga Pertubuhan Peladang menyasarkan 3,000 petani terlibat dalam program pemutuan sebenar padi yang akan dilaksanakan tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Datuk Salim Taha berkata, kaedah ini pemutuan padi mampu meningkatkan kualiti hasil padi menerusi amalan pertanian yang baik. Kala itu, beberapa agensi termasuk Bernas, Jabatan Pertanian dan MARDI melaksanakan 25 kursus di seluruh negara bagi memberi penjelasan mengenai keperluan golongan itu dalam mempersiapkan diri dalam pemutuan padi sebenar. Menerusi kursus terbabit, petani didedahkan dengan pelbagai kaedah mematuhi jadual penanaman padi, penggunaan racun perosak dengan betul serta memahami proses pemutuan padi di kilang atau pusat belian padi. Jadi di sini, maknanya kita akan dapat menilai sebab proses pemutuan ini dilakukan secara teknikal, ada kaedah dia lah. Ya. Dan kita telah menetapkan maknanya untuk tempoh percubaan ini 2 tahun, jadi 2014-2016 itu mesti para petani dapat pemutuan antara 18 ke 24%. Itu range yang ditetapkan lah. Kalau ke bawah itu lagi baiklah ya, bilu protein, tapi kita tak nak lebih dari 25. Jadi di sini maknanya makin kurang dari segi pemutuan, proses pemutuan makin meningkat hasil mereka lah. Mana kalau kita dapat 10% pemutungan, maka pendapatan mereka akan bertambah. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-40 tahun 2015, Pertubuhan Peladang Kawasan Kangkong Pasir Mas Kelantan.